Assalamualaikum, balik lagi bareng aku Cuy. Oke guys, menu kali ini aku mau Korean food. Di sini sudah ada rapoki, ramen topoki. Untuk ramen topokinya atau rapokinya aku nggak pakai rapoki yang instan dari rapoki dari topoki yang aku buat sendiri. Terus aku tambahin mie instan dan pakai bumbu topoki instan. Aku nggak ngeracik sendiri bumbu topokinya karena takut nggak balance rasanya. Jadi aku pakai bumbu topoki instan yang hot spicy biar gampang juga buatnya. Jadi bumbunya tinggal diaduk-aduk dengan semua bahan dan jadi. Oke, langsung aja kita eksekusi seperti biasa. Sebelum makan mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Selamat makan. Oke guys, aku mau aduk dulu. Ini udah dari tadi jadi kayak udah kental banget minyak di sini ya guys. Udah meresap, airnya udah meresap, bumbunya udah meresap ke dalam minyak guys. Tadi banyak kuahnya. Oke, cobain minyak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, enak guys. Toknya kenyal. Thank you.
untuk bumbunya tadi aku tambahin sedikit yang rasa creamy ya, yang warna pink. Jadi enak banget. Jadi kaya banget rasanya. Oke lagi. Jadi itu bumbunya ada dua, yang hot spicy sama yang creamy. Cuman yang creamy aku kasih sedikit aja. Daun bawangnya masih seger-seger gini. Suka banget daun bawang. Kalau makan mie itu wajib nambahin daun bawang. Thank you.
Terakhir telurnya. Oke guys, aku udah selesai. Tteokbokkinya udah habis. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Biasanya aku makan tteokbokki itu cuman pakai tok, sosis dan bakso. Terus pakai bumbu instan kayak gini. Dan ini tadi aku tambahin mie instan jadi namanya tteokbokki. Aku kira tadi bakal aneh. Aku pikir bakal kayak ini rasanya pasti enggak enak. Tapi ternyata enak banget dan ini habis. Oke, video kali ini sampai sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.